Sarapan sambal terasi, tempe goreng. Peteng ya teman-teman, ini mendung. Ini oblok-oblok kering, alah enak rica-rica bebek, enak tahu campur gitu ya, oblok-oblok ya. Nah, ini segone bojoku, bojoku jeneng pedandan. Nyenyeng. Kau sarapan siapa, Bos? Robert. Ayo sarapan. Iya, oblok-obloke ya teman-teman. Oblok-obloke kering, kering basah. Momok tahu, ceker. Tapi aku orang cukup ceker aja. Oke, akan menentak orang ini. Cukup cek mergawe atau wani sarapan malah kurung bar lah, dan pin juga sambil terasi ya teman-teman. Tempe lalape timun ayo gak semongko mbok buli sebenarnya nek semongko iku nek kanggone wong cepu, kanggone wong gonku iku wis biasa ya teman-teman, ora nerok-nerok. Ayo, sing urung sarapan, ayo, monggo, bismillahirrahmanirrahim. Nikmat banget, Masya Allah. Ini jam 9:30. Tadi mulai bikin sarapan itu jam 9:30 itu udah selesai ya teman-teman kerjaannya. HP lungguh, HP apa? Bosku wis saiki wis meneng ae. Ora wani ngongkon aku. Bisa padahal aku sempat tapi di, mau dipulangkan ya sama majikan saya. Sekarang malah jadi kesayangan apa orang enggak tahu itu siapa dari siapa. Dari Pak Bos. Dulu mau mulangkan saya ya, sekarang mau tak tinggal itu
enggak boleh. Malah 14 tahun kontrak kita itu sebenarnya udah habis ya teman-teman. Dan ini ada peraturan baru memperpanjang lagi boleh. Nah, majikan saya itu kemarin ngomong mau diperpanjangin lagi, yo aku sih doa jur no. Waktu mau mulai saya itu hanya karena sepele tuku apa ya, tuku baby cat itu loh teman-teman, tuku pulsa nitip sama keponakannya nggak boleh. Sedih banget dulu ya, saya baru datang tuh di sini. Terus kadang saya ngomong gini, kalau saya dipulangkan gimana ya anak saya gitu. Saya belum punya uang. Nangis dulu tuh, ya Allah. Kalau sekarang mau dipulangkan ya malah alhamdulillah. Uang ditinggal aja nggak mau, sekarang masih kan gimana? Di balik kesabaran itu walah nikmatnya luar biasa. Ya Allah, ceblok. Saya sempat mau pulang ya, barang saya udah kirim semua dengan satu koper baju. Majikan saya tuh nggak sampai nangis, setiap hari tuh nangis matanya sampai bengkak. Setiap ketemu saya ngasih saya tuh nangis. Aku tega nggak tega sih waktu itu, ya ya tak tegain, tapi lama-lama dia manggil saya tuh nangis sampai nggak bisa ngomong, terus aku juga nggak tega. Itu orangnya kesini tuh mau naruh gelas. Suara sepatunya. Saya Sufana. Kanten ni di nali. 我去商店呢。 打开了吗？ 打开了。啊，我说你们昨天怎么那么晚？他说他们睡不到起来了。我想说昨天我有去呀。 Tadi majikan saya.